DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, mengatakan belum ada pembicaraan terkait susunan kabinet untuk pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih. Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, Prabowo tengah fokus untuk mengkaji program makan siang gratis. Nggak tahu, karena belum pernah ada pembicaraan soal kabinet. Pak Prabowo lebih konsentrasi pada saat ini merumuskan, mengkaji soal makan siang gratis dan beberapa program unggulan pada saat kampanye. Dan justru untuk pembicaraan mengenai bagaimana mengisi kabinet, siapa saja yang di kabinet, berapa jumlah di kabinet, itu belum pernah dibicarakan. Demikian. Soal makan siang itu detail soal anggaran atau masalah distribusi itu? Jadi kalau soal makan siang itu bagaimana kemudian memanfaatkan anggaran yang ada, tetapi kemudian ini lagi dibikin polanya. Jadi kalau tadi ngomong distribusi itu termasuk bagaimana pola makan siang yang akan diterapkan nanti. Dan ini masih belum final, masih dikaji dan masih dalam simulasi-simulasi, pun juga sedang diadakan studi banding ke beberapa negara yang sudah sukses menjalankan program makan siang. Demikian. Tim Liputan, Surabaya TV.